Pemuda Dayak! Pemuda Dayak! Pemuda Dayak! Kaltara! Budaya adalah kita. Kita adalah budaya itu. Kesan saya sebagai satu di antara masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Utara, secara khusus di Kabupaten Malinau, dan saat ini juga mendapat kesempatan dan kepercayaan menjadi bupati di Kabupaten Malinau. Hari ini saya hadir bersama dengan masyarakat, secara khusus pemuda Dayak di Kalimantan Utara, dengan bangga dan terhormat, karena mimpi sekian tahun yang pernah ada dalam pikiran-pikiran termasuk saya, melalui para inisiator Dayak yang berpikir untuk satu tujuan, satu kepentingan. Bagaimana kita hadir untuk memberi yang terbaik dari peluang dan kesempatan yang kita miliki. Nah, oleh sebab itu, apa yang dicatat oleh pemuda Dayak Kalimantan Utara, ini satu goresan emas yang tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Utara. Kelak saya bisa bercerita melalui teman-teman panitia pemuda Dayak yang luar biasa, para inisiator, seluruh yang serta hadir pada kegiatan ini telah mengambil bagian yang terbaik untuk membuktikan bahwa kita masyarakat Dayak bisa memberikan yang terbaik bagi Kalimantan Utara ini. Kegiatan ini masih berlanjut. Mudah-mudahan suara saya bisa sampai di dalam gedung ini. Kita membutuhkan persatuan. Kita membutuhkan kekompakan. Kita butuhkan kebersamaan. Mari berpegang tangan. Kita berbeda, tapi kita bisa bersatu dan akan kuat untuk memberi yang terbaik bagi pembangunan mulai dari kabupaten masing-masing. Kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Keputusan-keputusan yang baik yang dihasilkan melalui kegiatan malam hari ini akan juga berdampak baik bagi 5 kabupaten yang akan membentuk pengurus pemuda Dayak di masing-masing kabupaten kotanya. Tidak ada yang tertinggal. Kalau ada yang belum sempat hadir bergabung pada kesempatan ini, saya berharap kegiatan ini juga dilakukan pada saatnya nanti bergilir dilakukan Mubes kedua di Kota Tarakan, Mubes ketiga di Nunukan, Mubes keempat di KTT, Mubes kelima di Kabupaten Malinau. Agar pemuda-pemuda Dayak semakin mengenal satu sama lain. Inilah harapan saya, inilah kesan saya. Apa yang saya laksikan, apa yang saya lihat sepanjang 2 hari ini luar biasa, dan kita beri apresiasi kepada teman-teman panitia yang telah bekerja keras tanpa pamrih, ya, dengan jumlah peserta yang diperkirakan hanya kurang lebih 1000, tapi yang hadir saya yakin bukan 3000, lebih dari 3000.